Seni melukis tubuh atau body painting menjadi sarana berekspresi dan berprestasi bagi dua siswa SLB, Profesor Dr. Sri Sudari Jambi, yakni Rahel Ramdini, 19 tahun, dan Lauren, 17 tahun. Keduanya penyandang tuli. Berkat ketekunan, kedua perempuan ini mampu meraih prestasi tingkat nasional dan internasional. Baru-baru ini, Rahel berhasil mendapatkan penghargaan The Best Synopsis dalam ajang internasional Sidesco Makeup and Body Art Competition 2021 melalui karya lukisan Rafflesia Arnoldi. Sebelumnya, Rahel juga meraih juara satu Lomba Kesenian Siswa Nasional tahun 2019. Sementara Lauren menyabet juara satu untuk Lomba Keterampilan Siswa Nasional Provinsi Jambi tahun 2020. Rahel dan Lauren mengaku saling mendukung untuk bersama-sama meniti prestasi. Sementara guru SLB Profesor Dr. Sri Sudari Anissa mengatakan, sekolah memfasilitasi alat dan bahan yang memadai untuk mendukung kreativitas dan hasil karya dari Rahel dan Lauren. Ya, kalau untuk sekolah memang memfasilitasi alat dan bahan yang cukup memadai gitu ya untuk latihan-latihannya Rahel gitu, dan memang pihak sekolah juga sangat mendukung sekali kegiatan kita gitu, terutama untuk bakat anak-anak gitu, kegiatan sekolah sangat mendukung sekali.